Selamat pagi, rekan muda Claretian yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Semoga kegiatan hari ini diberkahi. Saudara terkasih, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30 yang berkisah tentang perumpamaan ilalang dan gandum. Ada satu kutipan yang menarik dari bacaan hari ini, yaitu pada ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai seorang penyabar. Yesus tidak pusing dengan kehadiran ilalang di tengah gandum. Yesus malah memberikan kesempatan ilalang untuk tumbuh sampai gandum dan ilalang itu menuai. Rekan muda yang terkasih, kiranya kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus itu sangat penyabar. Jadi, kita sebagai rekan muda, jangan terpancing emosi dalam situasi dan kondisi apapun. Saudara-saudara yang terkasih, ada pesan dan kesan yang ada pada Injil Matius hari ini, di mana kita mengidolakan tokoh Yesus yang sabar, yang penyayang. Semoga apa yang disampaikan oleh Injil hari ini, kita kedepannya lebih sabar lagi, lebih tekun dalam bekerja, dan selalu mencintai Tuhan